Jumat 3 Maret 2023, Pejabat Bupati Kabupaten Sarolangun Henry Rizal melaksanakan kegiatan Jumat Keliling atau Jumling setelah selesai sholat Jumat berjamaah. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Sarolangun Henry Rizal juga memberikan bantuan di Masjid Jamiatul Muslimin, Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Dalam kegiatan Jumat Keliling ini, Henry Rizal turut didampingi anggota DPRD Sarolangun, staf ahli Bupati Sarolangun, Kadis Kominfo Sarolangun, Kadis Perhubungan Sarolangun, Kabak Pemerintahan, Kabak Prokopin, Kabak Umum Camat Sarolangun, dan Basnas Sarolangun. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.